Selepas kekalahan teruk 6-1 dalam perlawanan akhir Piala FA, diabarkan Selangor FC akan memecat jurulatih Nizam Jamil. Sebelum meneruskan, jangan lupa melanggan saluran 3JDT supaya anda tidak terlepas berita bola sepak terkini. Pengendali Selangor FC, Nizam Jamil, mengakui pasukannya perlu bekerja lebih keras selepas dibelasah Johor Darul Ta'zim 6-1 pada aksi final Piala FA di Stadium Nasional Bukit Jalil. Pengendali berusia 44 tahun itu menjelaskan kekalahan kepada Harimau Selatan menunjukkan beberapa kelemahan perlu diatasi sebagai persediaan untuk kejohanan seterusnya. Malah, dia tampak kecewa dengan keputusan itu, dengan Selangor menjadi pasukan yang mengalami kekalahan terbesar di pentas akhir Piala FA sejak 1990. Nizam mengatakan, jujur tak gembira, keputusan perlawanan. Memang tak gembira, keputusan yang mengecewakan banyak tempat, banyak pihak. Benar kami tak gembira dengan keputusan ini. Ini menunjukkan betapa kami kena kerja keras lagi. Kena bersiap sedia lebih baik dan dengan keputusan ini, kami perlu sediakan pasukan dengan lebih baik lagi, katanya. Tiga gol daripada Juan Muniz dan tiga lagi disumbangkan Arif Aiman Hanapi, Bergson Da Silva dan Herberti Fernandez membantu JDT menjulang Piala FA buat kali ketiga berturut-turut sejak 2022. Dengan kekalahan teruk Selangor dalam perlawanan akhir Piala FA, diabarkan akan memecat jurulatih Nizam Jamil kerana telah permalukan Selangor FC.